Pemirsa, seorang gadis di bawah umur diamankan polisi saat menggelar razia gabungan 4 polsek di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis malam. Aktivitas di salah satu tempat karaoke di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sontak berhenti setelah petugas gabungan dari 4 polsek, yakni Polsek Wonoayu, Balong Bendo, dan Polsek Tarik, melakukan razia. Barang bawaan pengunjung dan pekerja langsung digeledah petugas untuk menghindari adanya peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan pengunjung wanita yang masih di bawah umur berinisial WN asal Tulungagung yang belum memiliki KTP. Hasil razia di 3 tempat yakni Jalan Bypass Krian, tempat karaoke, dan tempat biliar. Petugas hanya mendapati pengunjung wanita di bawah umur. Kini wanita di bawah umur bersama pasangannya berada di Polsek Krian untuk diberikan pembinaan. Sudah 8 ya, sekarang 2016. Jadi belum ada 17 ya.